Sikit-sikit berobat nak tahu siapa dia buat. Nak tahu siapa dia buat. Siapa dia buat. Nak tahu siapa dia buat. Ni berobat lagu ni berobat hak syirik. Syirik apa? Ustaz dia tulis perubatan Islam. Dia tulis. Islam ni benda comel, benda molek. Siapa pun nak. Allahu Akbar. Jadi Nabi Sulaiman satu-satunya hak boleh menguasai jin masa dia hidup tu lah, boleh menguasai angin, ya? Boleh menguasai angin. Ada satu hadis Nabi, Nabi sebut riwayat Abu Hurairah, Nabi kata sesungguhnya ifrit daripada golongan jin ini yang menampakkan dirinya kepada aku malam tadi. Nabi sebut untuk memutuskan solat yang sedang aku kerjakan. Mari ganggu semayang. Ifrit ni jahat ni. Dia ganggu semayang. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kuasaan kepadaku terhadapnya dan aku berniat ingin mengikatnya di salah satu masjid yang saya sebut tadi. Dan kalian semua dapat melihatnya. Aku duk ganggu semayang ni, aku nak tangkap dia. Duk ganggu orang semayang sangat, aku nak hikat di tiang masjid itu. Kita ni tak nampak dia ganggu. Nah, kalau nampak orang kita boleh nampak juga. Nah. Tapi tak nampak. Nabi ni nampak ifrit. Lalu tetapi aku teringat kepada ucapan saudaraku Sulaiman. Nabi kata, aku ingat pada ucapan Sulaiman, itu ayat 35 ni lah. Rabbighfirli, ya Allah Tuhanku, ampunilah aku. Wahabli mulkan dan kurnia kepada kerajaan yang tak dimiliki seorang jua pun sesudah daripada aku. Dia pun lepas jin tu. Dia tak ikat di tiang. Jadi cerita karuknya orang Melayu ni, ambil jin letak dalam botol. Nabi lepas jin. Nabi lepas jin. Macam mana boleh ambil jin tak dalam botol? Kena tipu ke jin? Hey, jin tu boleh keluar balik. Dia nak bodoh ke dia? Oh, setakat botol Pepsi tu. Senyum je. Nampak ni? Sebab jin ni dia cepat pada kita sekejap je. Dia tak cepat-cepat pada kita. Kita ni kalau kita tanya, apa benda ada di belakang tu? Contoh kita tanya tak? Kita nak pergi tengok belakang tu, kita kena bangun, kena berjalan, kita tengok. Jin ni dia cepat. Kita kata, apa benda belakang tu? Pup, dia sampai dulu. Dia pun pergi tahu. Orang yang pelihara jin ni, sebagai untuk bomoh ke apa ke, dia tanya jin dia, dia tanya khodam dia tu. Kat mana ni? Tempat mana rumah dia? Sebab tu kalau kita pergi rumah orang kadang-kadang, awak duduk mana? Duduk ke sana. Rumah awak ada pokok besar situ. Ada. Duduk biasa lagi kat lembu situ lah. Hari tu kenapa duduk kencing tu? Dia tahu. Dia tahu jin dia ni dah WhatsApp dah dengan jin tu. Pokok besar tu dia ada grup dia buat-buat ni. Nah, dia cepat. Tuan dia tanya, pup-pup dia mari. Pup-pup dia mari. Itu cerita dia. Bukan dia ada hebat apa pun. Boleh ke orang kita, Allah Ta'ala bagi ke dia, Ta'ala bagi ke ustaz tu. Ya, dia tak pakai nama Tok Bomo dah lah ni, dia pakai nama ustaz. Ustaz. Perubatan Islam apa, boleh pegang-pegang orang perempuan apa semua tu. Tak boleh nak fikir, orang kita tak boleh nak fikir benda tu. Saya heran sungguh sebab dia minat pada mistik-mistik tu, dia minat orang Melayu daripada dulu sampai ke lah ni. Dengan kerih tak kerih lah, dengan selendang tak selendang lah, macam-macam. Dah cukup kita baca hak Nabi suruh, baca lagi. Boleh dia mari kata tak jadi ustaz. Eh, hak Nabi ajar mu kata tak jadi, mu ni orang apa mu ni? Kita kata, buang kepiah mu lah, letak tiga lain sini pula. Ha, kalau nak bercakap lah, buang kepiah mu, letak tiga lain kalau mu tak yakin dengan hak Nabi. Sebenarnya Allah Ta'ala nak uji akidah kita, keyakinan kita.
Lagi kita baca, lagi kuat. Lagi kita baca, kita kuat. Memang, tetapi syaitan akan lemah dengan apa yang kita baca. Dia tunjuk je dia kuat. Dia tunjuk je dia tu kuat. Padahal dia lemah. Dia pun duduk merabang seorang-seorang. Dia kata, oh, saya ni mari pada ujung tu, orang tu buat. Kan masuk kes polis baru ni ada kan, 2-3 orang untuk bomo tu. Ya, dia bomo kawan tu semua. Dia kata, kawan ni buat, kawan tu buat, adik dia buat sebab bercerai habis keluarga orang. Sampai tak bertegur kakak dengan adik sebab tok bomo. Tok bomo tu mari, baru kenal 2 hari. Baru adik-beradik kita ni hidup daripada kecil. Boleh percaya. Boleh percaya. Sikit-sikit berobat nak tahu siapa dia buat. Nak tahu siapa dia buat. Siapa dia buat. Nak tahu siapa dia buat. Berobat lagu ni berobat hak syirik. Syirik apa? Ustaz dia tulis perubatan Islam. Dia tulis. Islam ni benda comel, benda molek. Siapa pun nak. Betul ke tak? Ha, siapa pun nak sebab benda ori. Macam barang tiruan lah. Cok ori. Adakah dia ori? Kerana ada cok, dia tetap tiruan. Cuma cok je ori. Cok je ori. Islam ni benda ori. Letak pada tiruan pun letak nama Islam. Maksud nampak Islam. Baca berbunyi-bunyi, baca Quran je. Ustaz hak mari bomo tu pakai kepiah lagi, pakai jubah lagi. Tak cukup selapis, 2 lapis. Tak cukup serban sehelai, ambil kapet lilik buat serban. Nak suruh besar sikit. Kenapa ni? Tetapi pembohong dan penunggang agama yang tidak betul dengan agama. Kalau kita faham ayat ni betul-betul, sebab tu saya tekan sikit ayat ni. Walaupun dia taubat Nabi Sulaiman, tapi dia ada hubungan kaitan dengan kita yang doa amal hari-hari ni. Orang tua-tua pesan nak masuk hutan, kirim salam ke Nabi Khaidir. Tak ada pasal-pasal. Tak. Tak kecing mana-mana. Beritahu tu, tumpang kecing. Cucu tumpang kecing. Bengong kecing tu. Bila pula aku menikah dengan utak wang. Peming dia. Fikir, kenal pun tidak. Kenal pun tidak. Kita masuk hutan ke mana ke, kita rasa macam takut lah hutan tu. A'uzubikalimatillahi tam min kulli syaitanil lam. Tu ada ayat-ayat Quran ataupun paling rekah sekali, a'uzubillahi minasyaitanir rajim. Dia kata, baca a'uzubillah dia makin mari ustaz. Betul lah, dia uji. Macam Nabi Sulaiman kena uji. Dia lagi uji, lagi uji. Dia lagi kuat, lagi kuat lagi. Kita baca, lagi kuat, lagi baca. Last kali dia lari. Keyakinan kita tu yang menyebabkan dia takut. Keyakinan kita pada Allah, itulah. Oh, dia kalah. Allah Ta'ala ni, Masya Allah, dia bagi syaitan ni masuk dalam tubuh kita. Syaitan ni, dia bagi masuk dalam tubuh kita. Malah kata hadis Nabi, dia boleh mengalir pada darah kita ni. Syaitan ni. Hasapa Aisyah tanya, hatta kamu ya Rasulullah. Ya, Nabi kata, aku pun syaitan boleh masuk, tetapi Allah melindungi aku. Syaitan tak boleh masuk di hati Nabi, tak boleh. Apa yang boleh mengalirlah darah? Ya, Nabi kata boleh. Hatta aku sendiri pun. Bermakna orang masuk hantu apa semua tu, betul. Dia masuk sampai ke lubuk hati, dia masuk kepada akal, dia kawal habis. Dia kawal habis, dia panggil masuk hantu. Orang nak panggil masuk hantu, histeria apa semua tu, semua tu adalah jiwa yang kosong, yang dia kena cek balik akidah dia macam mana dengan Allah Ta'ala, keyakinan dia macam mana dengan Allah. Kerana orang yang akidahnya betul, dia tidak akan diganggu. Tidak akan diganggu. Tidak akan dikawal oleh jin tubuh dia. Disihir mungkin. Disihir, mungkin disihir. Nabi sendiri pun disihir. Tapi nak mengawal tu, jadi tak sedar semua tu, ada kena ngaji akidah. Biar dia yakin betul-betul dengan Allah, barulah jin tak mari dekat dia.